Ihsan Maulana Mustafa menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang lolos ke babak semifinal Indonesia Open Super Series Premier 2016. Hasil ini didapat usai menundukkan wakil Inggris Rajiv Osef di babak perempat final Jumat 3 Juni. Pada babak semifinal yang digelar Sabtu 4 Juni di Istora Senayan, Jakarta, Ihsan akan menghadapi lawan berat Lee Chong Wei. Pebulu tangkis Malaysia yang pernah menduduki peringkat 1 dunia tersebut diketahui memiliki catatan manis di turnamen Indonesia Open. Ia merupakan peraih 5 gelar juara di tahun 2007, 2009, 2010, 2011, serta 2013 dan berambisi meraih gelar ke-6-nya tahun ini. Iya, kalau Ihsan Maulana Mustafa bertemu Lee Chong Wei, itu memang seperti seorang pemain muda bertemu dengan dewa di bulu tangkis. Kita tahu bahwa Lee Chong Wei adalah pemain yang begitu berpengalaman, dia sebegitu sudah tercatat 5 kali sudah memenangi turnamen di Indonesia terbuka. Saya kira nggak hanya bisa dilakukan oleh Ihsan Maulana Mustafa apa? Menyerap ilmu dari Lee Chong Wei. Karena apa? Suatu saat Ihsan Maulana Mustafa akan menjadi pemain yang matang, pemain yang besar, pemain yang memiliki prestasi besar layaknya Lee Chong Wei. Kali ini kesempatan itu harus dimanfaatkan betul oleh Ihsan Maulana Mustafa. Bagaimana menyerap ilmu dari sang datuk dari Malaysia ini? Soal kalah menang tidak penting. Memang di pertandingan olahraga itu apapun, bukan sesuatu yang mustahil, ada seorang pemain muda bisa membuat kejutan. Namun menurut saya belum saatnya lah bagi Ihsan Maulana Mustafa untuk bisa mengalahkan Lee Chong Wei yang memiliki segudang pengalaman. Apalagi dia juga memiliki motif besar bahwa untuk merebut gelar yang ke-6 di ajang Indonesia Open. Saya kira memang belum saatnya lah bagi Ihsan Maulana Mustafa untuk bisa memenangkan pertandingan meskipun tidak ada sesuatu yang mustahil di cabang bulu tangkis saat ini. Ya kalau bicara tentang peluang, mungkin kalau pakai angka, mungkin kalau ketemu Lee Chong Wei saya kira peluangnya 4-5-5-5-5 lah. Saya kira memang dari sisi apapun lah, dari sisi pengalaman, dari kecepatan, dari sisi ketahanan, pertahanan, saya kira memang Lee Chong Wei masih unggul dibanding dengan Ihsan Maulana Mustafa. Ihsan yang mungkin hanya bisa diunggulkan adalah dukungan penonton dan stamina. Karena dia masih pemain yang masih muda dibanding dengan Lee Chong Wei yang sudah berusia 32 tahun. Saya kira memang dengan harapan Indonesia ya. Harapan Indonesia memang dari awal berharap dari pemain-pemain senior, terutama dari nomor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran bisa menghasilkan prestasi terbaik. Namun hasilnya memang berkebalikan. Kali ini hanya seorang pemain tunggal putra, pemain muda Ihsan Maulana Mustafa yang tampilkan ke final. Tentu hasil ini tentu apa ya menjadi PR besar bagi PBBSI untuk bisa bagaimana lah pemain-pemain yang diandalkan itu bisa tetap menjadi andalan dan sukses hingga partai-partai terakhir. Artinya apa? Pemain-pemain yang diandalkan itu sesuai dengan memenuhi target yang dibebankan oleh PBSI. Jangan sampai mereka pemain-pemain senior ini malah justru tersingkir di babak-babak awal. Mampukah Ihsan menumbangkan sang legenda bulu tangkis dari Malaysia dan melaju ke babak final? Saksikan ulasan pertandingannya Sabtu 4 Juni hanya di Sports Channel Indonesia.